Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, hari ini gue akan perawatan di klinik ZEP yang ada di Margonda Depok. Ini kliniknya cantik banget ya guys, cozy, wangi banget ruangannya, terus juga rapi. Gue suka sih sama interiornya, kayak bikin betah gitu ya. Anyway, kalau kalian mau tahu ini price listnya yang sedikit gue kasih aja ke kalian nih, bisa kalian lihat ya beberapa price listnya. Menurut gue di sini sih murah-murah banget ya guys, masih terjangkau lah gitu. Selain harganya yang masih terjangkau, ini juga paketnya benar-benar lengkap banget. Intinya mau perawatan apa aja sih ada ya. Hai guys, hari ini gue lagi ada di ZEP yang di Depok, di Margonda. Hari ini gue pengen treatment, beberapa treatment gitu. Nanti gue akan tunjukin kalian treatmentnya apa aja, prosesnya gimana, harganya berapa, so stay tune. Ini gue pengen perawatan muka, underarm, headache, sama satu lagi injeksi. Oke. Ini gue lagi nunggu, nanti gue update lagi. Bye. Nah, sebelum perawatan, di sini gue konsultasi dulu sama dokternya. Ini gue sama dokter Indah namanya. Selamat ya, dulu, Pak. Selamat. Iya, dokter. Bye. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, ini kulit gue lagi dicek biar kita tahu paket apa aja sih yang bagusnya kita ambil. Jadi di sini gue ambil 4 perawatan, IPL Rejuvenation plus Oxy, terus Diamond Peel, Underarm Hair Removal plus Reju, plus Inject Vitamin C. Oke, ini gue udah selesai konsul sama dokternya, sekarang gue lagi di lantai 2 untuk nunggu treatmentnya. So sekarang gue udah bawa ini dari dokternya, kita akan treatment. Nah, ini dia ruang perawatannya, benar-benar super bersih, wangi, yang pasti ini cozy banget sih. Alright, sebelum kita perawatan, ini semua dipastikan baru ya guys, dan pasti udah di steril ya. Jadi beneran aman banget dan gak takut ada virus gitu ya. Nah, sebelum gue mulai treatment, ini wajah gue dibersihin dulu sama Sus Novia biar nggak ada makeup dan kotoran yang tersisa saat treatment dilakukan. Jadi semua harus bersih dulu ya. Habis ini kita akan diamond peel dulu. Nah, ini proses diamond peelnya udah mulai ya guys. Jadi tuh ini kita kulitnya lagi kayak disedot-sedot gitu. Rasanya enak banget menurut gue. Dan kalau kalian lihat ada sinar merah, itu nggak sakit sama sekali. Itu tuh kayak efek rejuvenation gitu. Nggak ada rasanya, dia tuh kayak anget-anget aja gitu. Pokoknya menurut gue ini tuh enak banget dan masih aman banget di kulit. Nggak berasa sakit sama sekali. Nah, kalau tadi ada efek rejuve-nya, ini tuh tinggal divakum-vakum aja gitu kulit gue biar komedo dan semua kotorannya terangkat dengan baik. Nagih banget sih ini diamond peel ini. Iya, ya, kelihatan banget. Ternyata kotor banget muka gue. Nah, ini kita lanjut ke proses oxy infusion. Jadi tuh oxy infusion ini gue dikasih serum plus oksigen bertekanan tinggi. Gunanya buat apa sih? Gunanya untuk mengurangi penumpukan sisa makeup plus bikin kulit jadi lebih cerah dan glowing gitu. Ini tuh rasanya nyegerin banget, super dingin di kulit, kayak bener enak banget. Lihat tuh gue senyum-senyum aja kan. Yang nggak suka lihat ketek skip aja ya. Jadi tuh ini keteknya dibersihin dulu ya guys sebelum di rejuvenation. Nah, ini masuk proses IPL rejuvenation. Yang pertama di rejuve itu muka gue. Ini tuh nggak sakit sama sekali karena dia pakai cahaya gitu. Dan ini tuh rasanya kayak anget-anget doang gitu. Gunanya buat apa sih? Untuk ningkatin produksi kolagen, mencerahkan, meratakan warna kulit, melembabkan. Pokoknya banyak banget manfaatnya. Setelah wajah ini ketek juga di rejuve biar lebih cerah. Masuk tahap akhir, mau suntik vitamin C. Jujur sebenarnya di sini gue takut banget, tapi ternyata susternya gampang banget masukin ke gue, alhamdulillah. Nah, ini berfungsi buat meningkatin imun gue, bikin lebih sehat dan lebih seger gitu badannya. Makasih suster.
selesai nih treatment di Zep Margonda Depok. So far ini tuh bikin kulit gue jadi glowing banget. Baru pertama kali loh padahal tuh. Kalian bisa lihat gak sih perbedaannya tadi? Itu tuh kayak kotor. Tadi juga gue diliatin bekas diamond peelingnya kotor banget. Ini muka gue bener-bener berasa enteng, bersih, enak banget. Ini gue pulang dulu, nanti gue update di rumah ya, review hari ini. Oke guys, sekarang gue ada di rumah dan menurut gue perawatan di Zep tuh benar-benar enak banget. Ternyata dia tuh tempatnya bersih, wangi banget seluruh ruangan. Terus staff-staffnya juga ramah, dokternya, susternya semua ramah banget. Paket perawatan yang ditawarkan juga lengkap banget, mulai dari muka, badan, semuanya tuh ada. Dan ini kok kalian bisa lihat muka gue benar-benar jadi bersih, glowing, enak banget after feel-nya. Gue tuh benar-benar ketagihan sama si diamond peel karena benar-benar bikin kulit gue tuh kayak berasa itu bersih aja gitu. Dia tuh kayak disedotnya tuh kayak enak nagih gitu. Nah, kok kalian tadi lihat di awal, harga total dari semua perawatan gue hari ini tuh 1,6 juta ya, guys. Tapi gue tadi cukup bayar 1,1 aja. Kenapa? Karena gue pilih paket yang 4 kali gitu, guys. Jadi tuh dia langsung kayak special price gitu. Jadi, ini kalian bisa lihat di sini. Jadi, dengan 1,1 itu gue bisa pilih 4 treatment sesuka hati gue. Nah, tadi tuh gue pilih deh tuh IPL bla 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 yang tadi gue jelasin di awal semuanya, dan itu gue cuma bayar 1,1 aja dari harga normalnya itu 1,6an kalau di total semua. Worth it banget kan? Dan itu pilihannya banyak banget, bukan yang 4 kali doang, ada yang 4, 8, 12, itu tergantung kalian aja. Kalian bisa pakai langsung kayak gue semuanya, atau kalian bisa kayak buat ditabung, ah buat ntar deh minggu depan, bulan depan, itu bisa banget. Menurut gue itu penawarannya menarik banget, karena ya jadi lebih murah gitu, dan kita udah dapat paket yang super duper lengkap. Dan paketnya itu beragam ya guys, dan kalian bisa pilih, jadi kayak tergantung kalian maunya apa. Bisa yang kayak gue pilih di video ini, diamond peel, IPL, rejuvenation, underarm hair removal, injeksi, bla bla bla. Dan kalian bisa pilih yang lain juga kalau kalian mau. So far so good, treatment di Zep nagih banget, kayak gue bakal balik lagi bulan depan mungkin, karena beneran super duper bersih jadinya muka gue. Harganya menurut gue masih amat sangat terjangkau. Oh ya, anyway, Zep yang gue datengin itu di Margonda Depok. Tapi kok kalian di kota lain, itu banyak kok cabang-cabang Zep. Kalian bisa langsung cek aja ke Instagramnya Zep. Nanti semua linknya akan gue taruh di description box, jadi jangan lupa dibaca ya. Oke deh guys, sekian dulu video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. And I'll see you on my next video. Bye!